Gubernur Jambi Al-Haris Esos MH menghadiri rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun HUT Kabupaten Bungo ke-58 tahun 2023 pada Kamis 19 Oktober 2023. Kedatangan orang nomor 1 di Provinsi Jambi ini di bumi langkah serentak Limbais Ayun Kabupaten Bungo didampingi sang istri Hesmi Darharis. Gubernur Jambi Al-Haris bersama dengan Bupati Bungo Haji Masyuri disambut dengan tari persembahan. Tampak juga hadir pada peringatan hari ulang tahun Kabupaten Bungo ke-58 ini, anggota DPR RI A. Bakri dan anggota DPD RI Elviana dan Ria Mayangsari. Selain itu, rapat paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto, Sekda Kabupaten Bungo Dr. Andus Mursidi, pimpinan Forkompimda dan pimpinan OPD Kabupaten Bungo, dan tamu undangan lainnya. Rapat paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Bungo Jumar Yari Wardoyo dan didampingi dua orang wakil Jemiwan Aguza dan Martonis AMD. Ini adalah ulang tahun Kabupaten Bungo ke-54 tahun 2023. Yang kita ingat ini ulang tahun, khususnya ada dua hal penting yang kita maknai. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala rahmat yang Allah curahkan kepada bumi seluruh istimewa bumi ini. Yang kedua, kita menjadikan ini evaluasi kita, evaluasi terhadap kerja kita bersama-sama. Apa yang kita sudah lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang belum kita lakukan. Dua hal ini yang memaknai dari semua ulang tahun tadi. Gubernur Jambi dalam kesempatan ini mengatakan, Kabupaten Bungo mengalami banyak kemajuan. Al-Haris juga mengatakan Bungo merupakan etalase kemajuan Jambi wilayah barat, dan terkait itu dirinya berharap pemerintah dan masyarakat berkomitmen untuk terus membangun bumi langkah serentak Limbais Ayun Kabupaten Bungo. Warabungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.